Kadang-kadang orang yang tidur tuan, banyak orang tidur tapi tak cukup juga. Maknanya apa? Maknanya keberkatan umurnya dah jangka. Tapi ada orang yang tidur tuan-tuan, tidur sesat saja tapi dah puas. Itu maknanya dia sedang melalui fenomena umurnya diberkati. Orang tua tuan-tuan, kalau tidur banyak tu lagi teruk. Dah tidur awal, bangkit pula tak sesuai dengan tidur awal. Pasal apa tidur awal? Sebab nak bangkit awal. Tengok-tengok tidur awal nak bangkit lewat, tu tak sesuai. Tak kita tidur salah sana Muhammad, lepas tu jaga pukul berapa? Pukul 3:30, pukul 4. Tuan-tuan, salah sana Muhammad, siapa jaga time tu? Sebab kita rasa dah puas dah tidur. Bila rasa dah puas dah tidur, bangun. Tapi kalau kita tidur juga, berarti ibarat handphone dia makan data. Jangan waktu mana dah segar, dah puas, tidur juga. Tuan-tuan, dikikih keberkatan. Allahu Akbar. Bangun. Bangun buat apa? Doa, semayang, zikrullah. Sebab waktu macam tu, waktu sangat baik. Itulah waktu perdana dalam agama kita. Dalam agama, waktu perdana ialah wabil asharihum yastaghfirun. Ketika sahur, mereka mohon ampun kepada Allah. Waktu perdana sekali. Waktu tu ibadatnya, Masya Allah. Dua rakaat bukan nilai biasa. Melambung-lambung nilai dia. Pasal tak ramai orang bangun. Kalau time tu orang pakat guna, kita jarang dapat kesempatan. Ni waktu sahur. Allah mengangkat seseorang menjadi kekasihnya waktu tu. Allah mengangkat seseorang menjadi awliya waktu tu. Waktu tu sangat mustajab. Kalau kita tahu pasal apa? Sebab tak ramai orang minta. Bila tak ramai orang minta, tak ramai orang bangun. Tuan-tuan, kitalah yang jadi perhatian Allah. Kitalah yang jadi fokus Allah. Jadi inilah yang kita maksudkan dengan keberkatan umur.